yang dihormati, yang dikasihi Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa surau, Muslimin Muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin Allah dapatlah lagi sama-sama kita berada di dalam rumahnya. Mudah-mudahan duduk kita dalam rumah Allah mendapat keberkatan, mendapat rahmat dan nikmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, menerima segala amal ibadah kita, menjauhkan diri kita daripada azab kubur dan azab api neraka jahannam, dan menempatkan diri kita di hari akhirat kelak bersama dengan para anbiya, para syuhada, para orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang sentiasa mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk memasuki syurga-Nya dan menikmati nikmat syurga Allah, di mana nikmat yang paling besar, yang paling mulia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat dapat melihat Allah dan nikmat dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa memerlukan juru bahasa. Inilah nikmat yang dinanti-nantikan oleh sekalian para penghuni syurga Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua yang ada di dalam surau pada ketika ini, sahabat-sahabat kita yang mengikuti kuliah secara dalam talian, mudah-mudahan dipertemukan semula oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak di dalam syurga-Nya. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berada di dalam majlis ilmu seumpama berada di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semua ini nanti dipertemukan kembali oleh Allah di hari akhirat kelak di dalam syurga-Nya. Baik, jadi alhamdulillah, sementara kita menantikan masuknya solat fardu isya, kita duduk seketika dalam majlis ilmu, dalam kuliah maghrib bulanan, pengajian kitab Sakaratul Maut. Kita masih lagi pada bab yang keempat, yakni bab hukum hakam kematian. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit huraian dan pencerahan, memberikan pengajaran ke atas diri saya dan sekalian yang hadir, untuk sama-sama kita dapat membuat persiapan, membuat persediaan bagi menghadapi akan kematian yang pasti, yang wajib kita lalui. Jadi alhamdulillah, kita berhenti pada bulan yang lepas, pada soalan, dua soalan yang terakhir dalam bab ni. Jadi insyaAllah kalau sempatlah, kalau sempat kita masuk pada bab yang baharu pada malam ni, yang di bab janganlah menangisi mayat. Jadi kita habiskan dua soalan yang terakhir dalam bab hukum akan kematian. Qala muallim rahimahullahu ta'ala, dan berkata pengarah kitab rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan rahmat dan nikmat kepada ulama yang mengarangkan kitab. Kepada yang mendengarnya, mudah-mudahan
kita semua dapat mengambil iktibar, mengambil pengajaran daripada apa yang dituliskan oleh ulama di dalam kitabnya yang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta hujah para ulama. Soalan yang ke-34. Bagaimanakah petunjuk Islam mengenai masalah ucapan takziah? Ucapan takziah kepada keluarga yang ditimpa musibah. Takziah ni bukan sahaja kepada orang mati. Yang ditimpa musibah pun kita boleh ucap takziah. Kawan hilang motosikal, kita pergi jumpa dia takziah. Bersabarlah, rata dengan ketentuan Allah. Pasal apa motosikal dia kena curi? Kereta hilang ke, selipar hilang ke, tak ada jadi masalah. Cuma apabila sebut saja takziah, dalam masyarakat Melayu Islam kita ni dia sinonim dengan kematian. Sama dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sebenarnya awal yang ditimpa musibah, rumah terbakar, motosikal hilang, dan rumah dihanyut, air. Kita pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan tu sama, tak mati lagi. Sebab ucapan tersebut kita ni mari daripada Allah dan kita pun kembali kepada Allah. Dia masih nanti jenis orang Melayu kita lah. Sebab jadi amalan tu nenek moyang kita dulu. Apabila sebut saja inna lillah, tadi lah siapa dia mati. Tak mati, rumah bakar. Tak, motosikal hilang. Tak, tanah runtuh. Kita ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebab nyata telah dalam Quran, dalam qat'i. Tak. Apabila kamu ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tak sebut pun mati. Disebut dalam Al-Quran musibah. Tak. Allah Ta'ala suruh sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi orang kita ni biasalah, orang Melayu kita. Ya, dia sinani game macam tu. Contoh paling mudahnya hal yang sinani orang Melayu asal Melayu je Islam. Tak. Di tanah kita ni lah asal Melayu Islam. Padahal ramai mana Melayu bukan Islam. Tak. Cuma kita ni dia tak tahu. Tak. Asal bank dia mesti Islam. Tak. Di Sabah Sarawak guna bank juga. Tapi bukan Islam. Kristian. Tak. Dia pun guna bank juga. Sebahagian juga ada guna anak lelaki. Anak kepada. Tapi banyaknya bank. Tanya agama apa? Kristian. Agama apa? Buddha. Tak. Tuan sila masyarakat majmuk di negara kita. Tak. Baik. Jadi berapa hari tempoh ni untuk kita ucap takziah? Kita nak membicarakan malam ini pasal kematian. Baik. Ulama ahli sunnah wal jamaah menegaskan bahawa ucapan takziah, tujuan ucapan takziah adalah untuk menghibur keluarga si mati yang sedang dalam keadaan berduka atas kepergian orang yang dia sayang, orang yang disayangi. Maka berkata Al-Imam Al-Syaqani rahimahullahu ta'ala, batas waktu takziah ini hanya selama 3 hari. Hari pertama, kedua dan ketiga. Hari keempat tidak ada lagi ucapan takziah. Itulah juga yang disebut oleh Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Umm. Syekh Daru Al-Fattani dalam Furu' Al-Masa'i dan ulama-ulama muktabah yang lain termasuklah Imam 4 Mazhab. Baik,
daripada kalangan Asy'ariyah ke, Maturidi ke, sama kesepakatan. Tak. Kalau parah tadi lah. Asy'ariyah dulu ke, tak. Imam Syafi'i dulu, pakat pada habis. Tak. Imam yang mana dulu? Asy'ariyah, Maturidi ataupun Imam Syafi'i? Imam Syafi'i, Asy'ariyah ke Maturidi? Adakah saya mesti selebriti waktu tapi orang boleh? Dia kata Imam Syafi'i ini Asy'ariyah dan Maturidi. Dia bersama dengan tiga lagi imam yang lain. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Hanafi. Kesepakatan 95% memperjaya menghimpunkan umat Islam berfahaman, bermazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Dia kata Imam Syafi'i juga salah. Dan Asy'ariyah ni muncul selepas kewafatan Imam Syafi'i. Jadi mana mungkin Imam Syafi'i Asy'ariyah ataupun Maturidi? Sebab Asy'ariyah muncul selepas kewafatan Imam Syafi'i. Sebab tu kita ni kena kaji sejarah, baca sejarah. Bukan boleh mengatakan sembrono lagu tu je. Tahu? Tapi oleh kerana keluar daripada mulut orang masyhur, 1 juta follower, percaya je lah. Jadi apabila ditegur oleh ulama, sampai ke hari ni tak jawab lagi. Sebab statement yang dia beri itu salah. Bahkan dia kata Nabi Muhammad pun Asy'ariyah juga. Pening habis. Baik, kita tak berjaga waktu. Cuma biar kita faham. Memang majoriti umat Islam kita ni di Malaysia, di Asia dan berfahaman Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Salah ada tak? Salah ada juga. Hal ni pun balas juga. Salah dulu ke khotah dulu? Mari ulama salah dulu. 300 tahun. Baru ulama khotah. Begitu juga Asy'ariyah. Dekat 300 tahun. Baru munculnya. Apa ni? Maturidiyah dengan Asy'ariyah. Orang kita balas Habibah Sabah benda ni. Baik. Jadi tujuan untuk ucapan takziah ni hanya 3 hari. Selepas 3 hari, kesepakatan ulama dan dalam ahli sunnah wal jamaah, doa adalah lebih utama. Kalau kita dah setahun dah meninggal, ucap takziah lagi. Kalau kita buka dalam kitab Al-Iman Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita alum, kita induk Imam Syafi'i. Kalau kita ni bermazhab Syafi'i, wajib kena menyaji. Kita induk Imam Syafi'i. 2 tahlil. 2 tahlil semua ni. Bab kematian ni pada jilid yang kedua. Muka surat 50 sehingga 62. Membicarakan tentang kematian termasuklah dalam ucapan takziah. Apa kata Imam Syafi'i? Sama pandangannya dengan Al-Iman Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. 3 hari. Syekh Al-Fatani berkata 3 hari. Mantan Mufti Sabah dalam kitab Idaman Penentu pun kata 3 hari. Dalam kitab Miatul Musadi, Sarah Musadi. Dan kitab-kitab Muqtabah yang lain mengatakan tempoh ucapan takziah hanya 3 hari. Selepas 3 hari, doa lebih baik. Sebab apa? Sebab 3 hari dah habislah, hilang dah rasa kesedihan. Maka jangan kita timbulkan rasa sedih kepada keluarga si mati. Maka sebab itulah Al-Iman Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala melarang berkumpul di rumah si mati walaupun tiada tangisan. Larangan mendirikan kemah di tanah berkuburan dan juga di rumah si mati. Larangan menyediakan makanan kepada orang yang datang bertakziah. Tapi gambar kita langgar mazhab Syafi'i. Jangan aku mazhab Syafi'i tapi
kata larangnya berkumpul di rumah si mati walaupun tiada tak isyarat. Tak boleh, maksudnya ki ziarah, lepas ziarah jangan terlalu lama terus balik. Dan jangan kita minta makan di rumah si mati kerana hukumnya adalah haram walaupun air sebotol, walaupun air segelas air masuk. Tak boleh. Kerana ia menyusahkan keluarga si mati. Walaupun air segelas. Tak boleh. Hukumnya adalah haram. Ini bukan kita kata, kita nangkaukan balik apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Begitu juga Idris Al-Marbawi, Syahidi Al-Marbawi dalam kitab Bahrul Mazi yang mempunyai 22 jilid. Nah, kitab Bahrul Mazi, himpunan hadis. Tuan-tuan boleh buka juga kitab Imam Malik, Muwatta, himpunan hadis. Dalam itu lebih kurang 300 ribu hadis tadi. Membicarakan juga tentang bab kematian. Orang kita kalau pergi ziarah, dia suka minta makan. Larangan berkumpul di rumah si mati. Sebab apa? Apabila kumpul rumah si mati, maka keluar ada cerita-cerita tentang si mati. Keluarlah. Maka timbul tak rasa sedih kepada keluarga si mati? Timbul. Dan tujuan ziarah tu baiklah kerana dianjurkan oleh Rasulullah. Tapi caranya tak kena. Maka sebab tu takziah hanya 3 hari. Sebab kalau lebih daripada 3 hari, apabila timbul rasa sedih daripada keluarga si mati, maka hukumnya berdosa. Sebab orang Melayu kita ni manis mulut, suka bertanya. Ya, kawan tu mati lebih dah seminggu lah. Gila ziarah. Arwah ni mati sebab apa? Dan dia punya soalan tu lebih daripada pegawai di Sembilan Bukit Amat tanya. Tak. Lebih daripada pegawai forensik tanya. Punca kematian dah sebab apa dah sebelum mati tu, ada dah dia dah pesan begitu begini nak makan apalah. Apabila timbul cerita-cerita macam tu, sedih tak keluarga si mati? Sedih. Maka berdosa. Mari ziarah tidak salah kerana Nabi suruh ziarah. Kerana boleh ambil iktibar. Waktu mana Nabi suruh? Ketika hari kematian. Tak. Kenapa ketika hari kematian? Kerana sama-sama dapat mengendalikan, menguruskan agan jenazah. Ikut serta memandikan mayat. Kalau kita ni tahu memandikan mayat. Ikut serta menyembahyangkan jenazah. Ikut serta menghantar mayat sehingga ke tanah perkuburan. Selesai tanah perkuburan, terus balik. Jangan kembali pula ke rumah si mati. Kecuali kalau nak hantar barang tikuk, awak lapik masa duduk di tanah kubur. Boleh ha? Kalau patah balik ke rumah si mati, kalau tujuan nak makan, tak boleh. Sebab Imam Syafi'i kata apa? Larangan menyediakan makanan kepada orang yang datang ziarah bertakziah di rumah si mati. Tuan-tuan buka kitab Al-Um jilid yang kedua, muka surat 50 sehingga 62, membicarakan tentang ucapan takziah. Saya ada bawa kitab Al-Um dalam petai. Kitab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan bukan kita kata saja, sebab ada disebut dalam kita. Dan sebab itu kena jaga betul-betul. Maksudnya jaga keluarga si mati. Sepatutnya siapa yang kena menyediakan makanan? Jiran-jiran. Seperti mana yang Nabi suruh sahabat hantar makanan kepada keluarga si Ja'far. Dan itu dah untuk kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan batas waktu hanya 3 hari, tidak dibenarkan berkumpul di rumah keluarga si mati dan tidak boleh membuat kemah.
di sana sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian orang. Tak boleh mendirikan kemah. Termasuklah di tanah kubur, tak boleh mendirikan kemah. Maksudnya kemah itu secara statik kekal. Kalau untuk sementara tidak menjadi sadar. Maksudnya sementara ni, untuk ketika majlis mengebumikan mayat, Tuan Imam nak baca doa dan memberi tazkirah di tanah perkuburan. Bukannya bacaan tarkin. Tarkin tak ada. Hal yang ada tazkirah. Cuma sinonimnya orang Melayu kita ianya dipanggil tarkin. Tarkin sebenarnya hak mana? Dan ketika orang tu nak mati, talqin, dia kata talqinkan di telinganya tak dengan kalimah la ilaha illallah. Itulah talqin. Tak, kita dia dia mengucap itulah talqin. Ajarkan kalimah taklim. Dah di tanah kubur, tanah kubur adalah tazkirah seperti mana yang dibuat oleh Rasulullah. Dan sunat memberi tazkirah di tanah perkuburan dalam keadaan berdiri. Jadi ramai pula orang komplik di mata Kristi, ya Ustaz. Sebab tu kata kena ngaji sirah, kena ngaji hadis. Dan, sebab dalam kitab Al-Ummi Masyafi itu dia bersunat memberi tazkirah dalam keadaan berdiri, dan kemudian aku batalkan berdiri, maka kalian bolehlah duduk. Maksudnya, kalau tu imam tu, dah, tu imam ke, tak kira lah, anak waris mati ke, dah, dia memberi tazkirah dalam keadaan berdiri, maka sekalian yang hadir di tanah ke tanah kubur pada ketika itu kena berdiri juga. Sunat berdiri. Kalau terimak tu beri tazkirah dalam keadaan duduk, maka sekalian yang hadir itu kena duduk. Dan jangan duduk di atas kubur orang. Jangan duduk atas kepuk kubur orang. Jangan menyata di batu nisan orang. Jangan pijak kubur orang. Kerana hukumnya adalah haram. Dan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kata? Aku sanggup duduk di atas bara api yang menyala-nyala daripada sehingga membakar seluruh tubuh badanku daripada aku duduk di atas tanah kubur orang. Itu dalil yang jelas. Larangan daripada Rasulullah. Maka kalau saja-saja kita pijak kubur orang, saja-saja kita pergi duduk atas kepuk kubur orang, maka hukumnya adalah haram. Dan Imam Syafi'i kata juga, larangan membuat binaan di atas tanah kubur. Wa imam atas tanah sendiri sekali pun. Sebab tanah itu tanah wakaf. Tanah hak milik orang ramai. Tak, tak boleh buat binaan. Yang dibenarkan syarak hanya secekap. Daripada tanah kata secekap sahaja. Satu yang dibenarkan syarak. Hal yang kepuk kita dah buat tadi di tanah kubur tu, hal yang tinggi dekat pada runtuh tu, satu pun tak boleh sebenarnya. Tapi ramai-ramai orang kandung hadis Nabi ramai. Sebab biasa di tanah kubur, mula-mula pintu gerbang tu tertulis dah. Kalau di majlis bandar raya sepanjangnya memang ada. Tertulis di pintu gerbang. Bukan pintu gerbang saja. Di dalam kawasan tanah kubur dengan signboard. Dan larangan membuat binaan di atas tanah perkuburan. Dan siap tulis hati lagi. Orang langkos macam. Langkos macam orang kita ni. Sebab apa? Sebab dia tak nampak dosa. Sedangkan itu dalil qat'i, Nabi larang. Tak. Nabi larang. Sebab itulah hukum asal ziarah kubur ni Nabi larang. Sehingga Nabi memerintahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meruntuhkan binaan-binaan
di atas tanah perkuburan Baqi' al-Zarqaq. Selesai Sayyidina Ali meruntuhkan binaan, barulah Nabi pun kata, dahulu aku melarang kalian menziarahi kubur, maka mulai sekarang ziarah bila kubur. Tak boleh buat binaan. Yang dibenarkan syarak secekat, mana setinggi batu bata tu lah. Sebab kalau tinggi dia akan jadi tempat duduk. Biasa tengok dah orang duduk tak kepung kubur kan. Bahasa Kelantan dipanggil belenak-belenak. Tak belenak. Bakar buat belenak dengan batu ni, kata almarhum tu guru haram. Sebab dia kekal. Kalau kayu, dia akan hancur. Dan juga fatwa ulama-ulama mengatakan haram. Tapi oleh kerana orang kita ni jenis kerak-kerak orang ni. Orang kata panggil babi-babi. Tak dengar kata. Alasan ni, kubur Nabi ada binaan. Siapa dia kata kubur Nabi ada binaan? Tak pernah tengok kubur Nabi. Biasa pergi ziarah, rokok kubur Nabi, luar pagar tu je lah. Tu pun kau boleh masuk rapat dekat pagar. Biasanya dihalang oleh apa ni, dia punya askar dia lah, tak boleh masuk. Dan ceritanya kalau betul-betul atas tanah kubur Nabi ni ada binaan dah, tak ada. Saya tengok pada tahun 97 kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musim haji. Kebetulan masa tu saya masih lagi dalam army, balik daripada Bosnia. Jadi pegawai pemerintah kata kita masuk untuk buat haji, cuma ambil hak yang wajib sahaja sebab kapal tak boleh berlabuh lama di pelabuhan Arab Saudi. Tak boleh berlabuh lama. Jadi masuk buat yang wajib sahaja. Jadi diberi sedikit keistimewaan oleh pihak tentera dan pihak berkuasa Arab Saudi ketika itu untuk buat dengan kawanan dan berpeluang pergi ke Madinah untuk ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk rapat tu tak dalam. Dan mana tengok memang adalah tidak ada binaan. Dia kubur Rasulullah, kubur Sayyidina Abu Bakar, bawah sikit kubur Sayyidina Umar. Tiga-tiga kubur sahabat ni, termasuk Nabi kubur ni, tidak ada binaan. Batu Nisan ada satu je. Kubur Nabi satu batu Nisan, kubur Sayyidina Abu Bakar satu Nisan, kubur Sayyidina Umar satu Nisan. Maka sebab itu sunnah kubur itu satu batu Nisan sahaja sebagai tanda itu adalah kubur. Memang tak ada binaan. Kosong. Kalau pagar tu, pagar untuk keselamatan. Supaya tanah kubur Rasulullah dan dua orang sahabat Nabi ni tidak diceroboh oleh musuh-musuh Islam. Maka sebab itulah semasa Nabi hidup, Nabi memerintahkan Sayyidina Ali meruntuhkan binaan. Pertamanya Nabi takut umat Islam ketika itu melakukan tawassul, melakukan penyembahan di tanah perkuburan seperti mana umat terdahulu. Dan era penyembahan kubur berhala ni bermula pada zaman bila? Zaman Nabi Nuh alaihi salam. Manusia menyembah berhala, manusia menyembah kubur. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis la annallaha al-yahud wal nasara. Sesungguhnya Allah Taala melaknat orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim sahih. Nabi marah melakukan tawassul, melakukan penyembahan di tanah kubur seperti mana yang berlaku di Hadratul Maut di Yaman. Puan-puan Habib ni, kita bukan anti-Habib, tapi hak tak betul tetap tak betul juga. Tapi orang kita suka mari sanjung lebih daripada agung sanjung. Sedangkan puan-puan ni lah hal yang banyak merosakkan akidah umat Islam di tanah air kita.
Sebab tu dia menganjurkan dengan manlik dan payah duduk menari di tanah kubur, bertendang di tanah kubur. Adakah itu anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Nabi tak ada. Nabi ada ziarah hilah kubur, berdirilah barang seketika untuk mengenangkan apa yang berlaku. Hari perhimpunan yang maha besar di Yaumul Mahsyar. Kerana Allah Ta'ala jelas dalam Al-Quran, wattaku yauma turja'una fihi ila Allah. Dan peliharalah dirimu dari azab yang akan berlaku pada selepas kematian. Peringatan daripada Allah tentang kematian. Tapi lama mana orang ambil peduli tak pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala? Tak lama. Sebab apa? Sebab benda tu tak nampak. Sedangkan kita ni wajib yu'minuna bil-ghaib, beriman kepada perkara yang ghaib. Baik. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena magnet sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para jiran dan pentaksiah digalakkan untuk membuat makanan untuk keluarga si mayat dan menghantarnya ke rumahnya. Bukan sebaliknya, iaitu keluarga si mayat mengeluarkan belanja untuk membuat makanan bagi orang yang datang bertakziah. Maka sebab itulah kata Syekh Dawud Al-Fattani dalam kitab Furu'ul Masa'i. Hukum tahlil itu, kenduri tahlil itu adalah haram. Dah faham balik? Haram jika ia melibatkan harta anak yatim. Jadi ramai mana orang kita ni makan haram? Kita tahlil rumah orang tu, kita tahlil bahawa ni sedangkan rumah tu ada anak yatim. Ada anak yatim. Ya. Kalau pula kawan tu keluarga yang susah. Nah. Bayangkan satu malam 300. Ya. Orang kita biasalah 3, 7, 10, 40, 100. Ya. Kalau satu malam 300. Tiga malam tak 900. Tak apa poket kawan tu. Jual motosikal apa. Tok Imam hak tahu buku pun makan juga, makan haram. Dan Tok Imam tak bila siau habis makan haram tadi. Dan sepatutnya siapa kena buat keduri tahli, siapa yang kena keluarkan biaya? Jiran-jiran lah nak buat kan? Ataupun pihak surau masjid. Kalau dia masuk khairat kematian, bubur selalu pekik. Kan? Surau ataupun masjid keluarkan biaya. Belanja. Malam ni kita ada tahlil untuk arwah sekian-sekian orang yang meninggal pada semalam. Jadi tahlil itu akan buat di surat. Maka pihak surat yang keluarkan belanja untuk sama ada kira jamu. Tak ada jamu air mineral ke, roti canang ke, terpulang lah. Tak. Kau tanya roti canang, mana canang? Tak. Ada orang si mati dulu, kairah, culah bayar, tak pulang. Ada ini banyak lagu tu. Bukan tak berlaku kan? Di Subang Jaya berlaku. Si mati tidak masuk khairat kematian, masjid tak nak kirim jenazah dia. Tak nak kirim jenazah. Cek-cek, oh si mati ni tidak datang. Okey, bagi masjid lain. Dan satu kali orang tanggung dosa. Dan sedangkan Nabi kata apa? Tiga perkara yang wajib dipercepatkan. Yang wajib dipercepatkan. Yang diutamakan. Nah, apa ni? Orang bukan Islam yang ingin memeluk Islam. Nah, lepas tu, anak muda, baik anak teruna ataupun anak dara, yang telah bertemu jodoh, maka kahwinkan dia. Dan yang ketiganya disebut pengurusan jenazah. Nabi sebut dalam hadis. Tak.
maknanya kalau walaupun dia tak datang khairat, dia penduduk situ, jenazah mayat, orang mayat jenazah terima dulu, uruskan selesai hak tu dulu, hak khairat tu nombor dua, selesaikan jenazah tu dulu, ya? Mensegerakan mengkebumikan pengurusan jenazah. Tak tidak satu karimah yang tangguh, hak tak terlibat pun tangguh cukup. Jawab di hari akhirat saya esok. Sebab tu saya katakan tadi, kalau nak buat tahlil, biasalah kalau kita ni dia tahlil ni akan tanya lalu ada makam ke tak? Asal sebut tahlil mesti ada makam. Kalau tahlil saja memang tak tak mari lah. Ya? Kita terima terima sekali tak mari. Tak? Kena balik terima tanya, menu, menu malakaryat, menu. Oh, malakaryat tu katanya rumah arwah tu nasi minyak dengan kambing. Oh, dah dah terima. Kalau terima sini, tempat lain ni. Tak? Kena malam kedua, rumah si mati, minggu goreng. Esok terbilang lagi. Terbilang suruh siap. Siap pun wakil ke AJG pula ni. Dah pasal apa? Pasal minggu goreng. Tak? Mana tujuan dia nak tahlil ke nak sedekahkan bacaan itu kepada si mati ataupun nak makan. Sebab itu saya lebih suka daripada kenduri tahlil itu ditukar oleh kenduri doa selamat. Kerana kita nak memohon keselamatan, kesejahteraan, keamanan kepada si mati. Itu tujuan ada majlis tersebut. Sebab kita nak mendoakan agar si mati dalam kubur ni, dia terlepas daripada azab. Sebab setiap doa itu boleh menghentikan azab si mati di alam barzah. Dan bukan tujuan nak makan semati-mati. Tak. Tapi orang Melayu kita itulah yang berlaku. Asal kenduri talib mesti ada makan. Tak wajib ada makan pun. Tak. Tak wajib ada makan pun. Tak. Ustaz Mawahabi tu dah hentak tahlil. Aku tak hentak tahlil. Siapa nak buat-buat ni pun silakan. Tak. Arwah ayah mertua saya dulu mati pun buat juga tahlil. Walaupun dia perlih. Dia kata perlih tak boleh buat tahlil. Siapa dia kata tak boleh buat? Tak. Kata perlih tak ada baca akun. Siapa dia kata tak ada baca akun subuh? Ada. Tak. Setengah-setengah masjid dia tak ada baca akun. Setengah tempat lain ada. Macam biasa ada kematian buat juga kenduri tahlil. Ada yang buat 3 hari. Ada yang 7. Ada yang 10. Takkin. Tazkirah di tanah kubur pun ada. Siapa dia kata tak ada bacaan talqin di tanah kubur dia pelik? Bohong. Dan ini sebenarnya bukan talqin, tazkirah. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dari sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Apabila mati salah seorang daripada kamu, dan hendaklah salah seorang daripada kamu berdiri di atas kepala mayat. Maksudnya, berdiri di sebelah batu nisan, belah kepala. Dan sebutlah, wahai fulan bin si fulan. Kemudian ditanya oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, adakah ini mayat mendengar apa yang diperkatakan kita oleh orang yang hidup? Nabi jawab, na'am, ya. Mayat mendengar apa yang diperkatakan oleh kita orang yang hidup. Tuan-tuan boleh buka kitab Ziarah Alam Barzakh Iman Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam bab berbagai kisah tentang orang yang mati. Bab yang kelima. Dalam kitab Iman Jalaluddin As-Suyuti. Dan ada hadis tersebut. Maksudnya, orang yang mati di mayat dalam kubur ni dia dengar. Kalau kita mendoakan untuk dia, dia tahu siapa dia yang mendoakan dia. Dan maka sebab itulah, bukan sebab kita ulama kata. Di antaranya Iman Ahmad mengatakan harus membaca talqin, ya, memberi tazkirah di tanah. Masuk waktu lagi. Baik, kita berhenti seketika bila lakukan azam.
muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya sambung sikit je. Tapi itulah yang berlaku pada masyarakat kita ni. Asal mati dia sibuk nak buat keduri tahlil. Berkata wajib buat pun. Hal yang wajibnya, hal yang harusnya, yang disarankan adalah berdoa kepada keluarga si mati. Berdoakan kepada si mati. Hal tu hal yang Nabi suruh. Bukannya kata buat keduri tahlil. Tak. Sahabat buat tak? Tak buat pun. Sebab sahabat tidak akan buat kalau Nabi tak buat. Ya. Imam Bab Mazhab wafat. Ada baca talqin tak? Tak ada. Ya. Sebab dia tak ada talqin. Dia ada tazkirah di tanah perkuburan. Sama yang berlaku di negeri Perlis. Kalau kata Perlis ni tak ada baca talqin, tidak dibenarkan. Siapa kata tidak? Yang Dr. Mazhar berdiri memberi tazkirah, itulah talqin. Kerana sunnah memberi tazkirah dalam keadaan berdiri. Macam saya sebutkan tadi, tak cuma sinonimnya orang Melayu kita ni panggil talqin. Sebenarnya ianya tazkirah, memberi peringatan kepada sekalian yang hadir. Dan banyak dalam kubur tu dengar tak? Dengar. Sebab ada hadis Nabi mengatakan mayat mendengar dan mayat mengetahui apa yang berlaku di atas muka bumi ni. Tak, mayat dia tengok siapa dia yang hantar dia ke tanah kubur. Siapa yang fikir dia, siapa yang bawa van jenazah. Siapa yang memandikan, siapa yang kapan, siapa yang jadi terima. Semuanya mayat mengetahui. Tak, cuma mayat ni tak boleh nak berkata-kata. Ketika mandikan mayat, orang pun jiru atas penjuru mandi, jiru atas pada. Roh si mati ni kata, kalau tukar mandi tu kawan dia, mak selur sekibat. Sakit mati tadi pun tak ambil lagi. Nah, mana kalau juru mandi tu boleh dengar, agak-agak nak tunggu situ ke dia lagi. Nah, kita pergi kubur, ziarah kubur mak kita ke, kawan kita ke, beri sadar. Sunat beri dua kali salam. Masa mula-mula nak masuk ke kawasan tanah perkuburan untuk sekalian penduduk alam barzah, patu kepada hak yang kubur yang kita ziarah. Tak? Mayat tu dengar lah. Kita beri salam. Dengar dan dia tahu. Tak? Kita je tak dengar dia jawab. Kalau dengar dia jawab, masalah juga. Tak? Assalamualaikum. Mak pun jawab, waalaikumsalam. Mari dengan siapa? Ha, sudah. Cucu-cucu mak, mana cucu mak? Ha, pandang. Balik awal. Tuan-tuan baca doa, balik tu. Tinggal selipar pun tinggal. Tak. Sebab Nabi kata apa? Seandainya manusia mendengar apa yang mendengar dan mengetahui apa yang berlaku di alam barzakh, maka manusia ni akan lari bertempiaran, bahkan akan ada yang pengsan. Tuan-tuan boleh buka kitab Miftahul Jannah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala dalam bab Al-Janais. Ada hadis tersebut yang Nabi kata, manusia tidak dapat mengetahui, tidak dapat mendengar apa yang berlaku di alam barzakh. Seandainya manusia mengetahui dan mendengar apa yang berlaku di alam barzakh, nescaya manusia ini akan lari bertempiaran, bahkan agak ada yang pensan. Nah, wallahu a'lam. Cukuplah sekadar tu, tuan-tuan. Jadi insya-Allah